Alat transportasi laut. Alat transportasi laut merupakan segala jenis transportasi yang beroperasi di lautan. Contoh dari alat transportasi laut yaitu 1. Kapal feri. Kapal feri bisa mengangkut penumpang dan juga bisa digunakan untuk mengangkut alat-alat transportasi darat. Misalnya mobil, truk, motor, dan lainnya. 2. Kapal penangkap ikan. Transportasi ini umumnya digunakan oleh para nelayan penangkap ikan. Kapal ini dilengkapi dengan bilik khusus yang digunakan untuk menyimpan ikan-ikan hasil tangkapan, di mana bilik tersebut biasanya sudah dilengkapi dengan mesin pendingin. 3. Kapal perang. Kapal perang merupakan salah satu jenis kapal yang digunakan untuk kepentingan khusus, yaitu untuk berperang. Terdapat beberapa jenis kapal perang, salah satunya yaitu kapal induk. Kapal tersebut berguna untuk membawa berbagai alat tempur udara. 4. Kapal selam. Kapal selam adalah kapal yang bergerak di bawah permukaan air. Umumnya digunakan untuk tujuan dan kepentingan militer. Selain itu, kapal selam juga digunakan untuk ilmu pengetahuan laut dan air tawar.